Nah, kalau kita lihat kalender tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri itu nanti akan jatuh di tanggal 22 April. Nah, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Meskipun pengumuman ditunda, ada 4 kategori pelamar ini yang optimis dinyatakan lulus. Dan apabila nanti SK diserahkan di bulan April, apakah ASN 2023 ini bakal menerima THR? Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan menyampaikan informasi terkait honorer yang optimis dinyatakan akan lulus meskipun pengumuman ini ditunda dan akan diumumkan nanti di tanggal 22 Desember, maka honorer ini tidak perlu resah dan dia akan tetap dinyatakan lulus. Ya, kategori pertama yang dinyatakan aman dan optimis lulus adalah honorer THK2 yang berhasil resum. Hal ini dikarenakan THK2 menang prioritas dari kategori lainnya. Kita ketahui bahwa THK2 merupakan urutan pertama dalam penempatan untuk seleksi tahun 2023. Sedangkan P1 tidak kita bahas lagi karena mereka langsung penempatan. Nah, untuk THK2 ini, meskipun mereka bersaing ujian bersama P3, maka mereka akan tetap menang ya dalam perankingan karena mereka adalah menang prioritas. Dalam hal ini, tidak ada pengaruh apakah THK2 ini memiliki serdik ataupun tidak, atau nilainya paling rendah di antara para pelamar. THK2 akan tetap lulus dengan catatan, nah ini catatannya, berhasil resum. Artinya kalau mereka berhasil resum, berarti dapat memilih formasi, alias ada formasi. Nah, ini adalah kategori pertama yang Bapak Ibu pasti pahami. THK2 yang akan dapat optimis untuk lulus tahun ini adalah mereka yang THK2 berhasil resum. Nah, meskipun mungkin ada saingan THK2 lain, namun kecil kemungkinan bagi rekan-rekan itu untuk tidak mendapatkan formasi. Kemudian honorer yang dinyatakan optimis lulus untuk kategori kedua adalah honorer P3. Honorer P3 yang Pemdanya membuka formasi melebihi pelamar. Pelamar P3 baru dikatakan aman dan optimis jika mereka berhasil resum dan dipastikan memiliki formasi lebih dari jumlah pelamar P3. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, karena memang apabila Bapak Ibu sama-sama P3, itu belum tentu nanti Bapak Ibu dapat formasi, karena Bapak Ibu akan diranking ya, meskipun Pemda Bapak Ibu memiliki formasi. Kalau formasinya hanya terbatas ataupun tidak dapat memenuhi jumlah pelamar P3, maka itu masih belum aman. Nah, yang dikatakan aman adalah jika formasi yang disediakan itu melebihi pelamar P3. Karena jika tidak, maka P3 belum aman sebab mereka akan diranking dengan P3 lainnya memperebut formasi itu. Untuk memastikan Bapak Ibu optimis lulus, maka dapat memastikan Pemda Bapak Ibu membuka formasi melebihi pelamar itu sendiri. Kemudian honorer yang kategori ketiga yang aman, yang dinyatakan aman untuk mendapatkan formasi adalah pelamar P4 yang memiliki serdik. Ini jelas bahwa pelamar P4 pemegang serdik itu dipastikan ya optimis lulus dan mendapatkan formasi meskipun pengumuman ditunda karena mereka sudah menang dulu sebelum berperang. Afirmasi serdik 100% untuk kompetensi teknis menjadi senjata bagi mereka. Dengan catatan, ada juga catatannya bahwa kompetensi manajerialnya, sosial kulturalnya, dan wawancaranya harus mencapai passing grade atau melebihi ambang batas. Karena bagi Bapak Ibu yang pelamar P4 ini, untuk kompetensi teknisnya jika tidak mencapai ambang batas itu tidak masalah, karena otomatis nilainya akan didongkrak dengan afirmasi serdik. Namun dengan catatan, 3 kompetensi lainnya harus mencapai passing grade. Lalu kategori terakhir yang dinyatakan aman untuk optimis lulus adalah seluruh pelamar, ini Bapak Ibu penting ya, seluruh pelamar yang memiliki data formasi, jumlah pelamar di formasi yang sama, yang sudah melakukan perankingan mandiri dari CAT. Nah Bapak Ibu, dengan mengetahui data nilai CAT Bapak Ibu, maka pelamar sebenarnya sudah dapat memprediksi
dan optimis apakah dia lulus atau tidak. Apatah lagi, mengetahui perankingan mandiri yang dilakukan, dengan catatan ia memiliki data formasi dan pelamar. Artinya, dia mengetahui berapa formasi yang dibuka di Pemdanya, kemudian dia mengetahui berapa pelamar yang satu jurusan dengan dia, yang satu formasi. Nah, kalau kita ketahui formasi ada 5, yang melamar hanya 3, maka dapat dipastikan dia pasti lolos. Maka oleh karena itu, untuk mengetahui hal itu, dia harus memiliki data formasinya berapa dan berapa jumlah pelamar. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah melakukan perankingan mandiri seperti ini, adalah mereka yang dapat dikategorikan sebagai honorer yang optimis dinyatakan lulus. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan pemegang serdik untuk P2 dan P3? Sebenarnya di sini untuk kategori kelima ini belum dapat dinyatakan aman ya. Pelamar P3 pemegang serdik ini sebenarnya belum masuk pada kategori optimis karena belum dapat kepastian apakah afirmasi serdik itu diberlakukan ya untuk mereka. Jika diberlakukan, maka otomatis P3 ini akan mendapatkan kejutan lolos. Nah, kita ketahui berkaitan dengan afirmasi serdik ini masih terus dibahas karena adanya dua pernyataan yang berseberangan antara pernyataan Kemdikbud yang menyatakan bahwa afirmasi diberlakukan untuk semua pelamar dengan pernyataan dari salah satu YouTube Kemenpan RB yang menyatakan bahwa afirmasi serdik tidak diberlakukan untuk pelamar P3 karena mereka sudah mendapatkan perlakuan khusus dengan tidak adanya ambang batas. Nah, apabila nanti dalam keputusan akhir benar diberlakukan untuk semua pelamar, dan ini menjadikan kejutan dan surprise bagi mereka, karena nilai mereka pasti terdongkrak serta mendapatkan posisi ranking teratas. Nah, di sini kita tambahkan Bapak Ibu, dengan adanya pemunduran pengumuman nanti tanggal 22 Desember, ini kabar baiknya bahwa rekan-rekan semua ini tidak ada pemunduran untuk pengisian DRH ya, serta penetapan usul NEP3K. Nah, Bapak Ibu, kita prediksi ini nanti dengan selesainya semua, Bapak Ibu itu diprediksi akan menerima SK di bulan April. Dengan menerima SK di bulan April atau istilahnya TMT Bapak Ibu di bulan April atau mungkin SPMT Bapak Ibu di bulan April, apakah nanti Bapak Ibu akan menerima THR? Nah, kalau kita lihat kalender tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri itu nanti akan jatuh di tanggal 22 April. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu di bulan April baru terima SK, maka diprediksi Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan THR. Mengapa demikian? Karena aturan THR itu adalah apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan gaji 1 bulan sebelumnya, yaitu Bapak Ibu harus mendapatkan gaji di bulan Maret, alias Bapak Ibu sudah TMT di bulan Maret, alias Bapak Ibu sudah SPMT di bulan Maret, karena dasar pembayaran gaji adalah SPMT, bukan TMT. Ya, ingat ya, TMT adalah penetapan SK, akan tetapi ada satu surat lagi yang namanya surat perintah menjalankan tugas yang perlu Bapak Ibu terima. Nah, setelah itu Bapak Ibu pegang, maka gaji baru dibayarkan. Sedangkan perhitungan pembayaran THR itu adalah berdasarkan gaji yang dibayarkan 1 bulan sebelumnya. Nah, kita berharap dengan selesainya usul NP3K di 13 Februari, kita berharap bulan Maret, 1 Maret Bapak Ibu sudah menerima SK dan sudah dapat pembayaran gaji, maka baru dapat Bapak Ibu menerima THR tahun 2023. Namun jika tidak, maka THR akan melayang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.